Minimal 2 dus ataupun paling sepi 1 dus lah sehari. Lagi bosen aja sebenarnya sih. Oh, lagi bosen. Nah, lagi bosen, bosen ngurusin anak terus gitu kan, yang menyusun rumah tangga. Jadi apa gitu yang bisa apa sih jadi duit gitu? Selain steam, selain es, apa makanannya? Gitu. Langsung bikin ya teh. Ya. Itu daun apa teh? Sawi. Oh, sawi. Gak pakai kol? Enggak, kalau kol kan putih, jadi gak menarik gitu. Oh, ini biar menarik ya? Iya, hijau sama warna minyak kan kuning. Jadi menarik. Ini bikinnya 2 ya? Oh iya, 2. Level berapa? Enggak pedas aja. Yang satu enggak pedas. Mm-hmm. Yang satu pedas gitu. Berarti yang enggak pedas dulu. Indomie goreng. Bahan utamanya ya? Iya, bahan utamanya Indomie goreng. Ini cuman bawa dikit apa masih ada tuh? Ini tinggal segini. Coba lihat deh. Boleh diangkat. Wih. Sisa ini sisanya. Oh gitu. Iya. Kalau satu dus isinya berapa sih? 40 biji. Berarti nyampe 80 ya? Nyampe, kadang-kadang lebih. Kalau malam minggu kayak sekarang kan rame. Persiapan. Ini olahraga malam minggu ya? Iya. Sebelumnya namanya siapa teh? Namanya Amelia. Amel. Udah lama jualan ini teh. Baru ada 2 bulan. Baru 2 bulan. Ini baru banget ya? Iya. Kemarin kan jualan es. Jadi nggak apa sih namanya ya, kalau es doang itu kayak kurang gitu, kurang menarik. Jadi cari usaha baru gitu ya? Kalau kan banyak yang nyuci motor, nyuci mobil, jadi pada lapar. Nah ini nih. Apa nih? Ini sambel. Sambelnya, pengen level berapa tinggal milih. Yang disukai wanita itu ini. Oh ini. Berarti kalau level 5 berapa sih dok? 3. Oh 3. Enggak 5 gitu ya? Enggak, soalnya cabenya pedes banget. Oh. Oh dia rendam gitu teh? Ya dicuci dulu. Oh, takutnya dicuci. Kan tadi pagi dicuci, yang punya di pinggir jalan. Pasti banyak debu dong. Oke, bersih ya? Jadi 2 kali. Oh, 2 kali nyuci ya? Habis dari pacar 1 kali. Telur nih? Telur ceplok. Ini awal idenya inspirasi dari mana, Teh? Suka makan mie suaminya. Iya. Jadi dijualan ya? Apalagi kan anak yang pertama gak ada ya nasi, makannya mie dia. Oh, kayaknya burger ya, Teh? Mie. Iya. Lagi rame juga ya, jualan mie dia? Alhamdulillah. Ini setengah matang apa gimana? Ya, setengah matang. Satu, ya? Iya. Sawinya direbus? Direbus kalau belum airnya belum mendidih, ntar pahit. Jadi nunggu mendidih dulu airnya, baru sawinya dimasukin. Lebih enak mana teh jualan ini sama jualan es? Dua-duanya enak sih. Dua-duanya enak, berarti es masih ada dong? Itu es di sebelah, es sama steam juga. Oh itu sebenarnya ya? Punya 2 berarti ya? 3 sama steam. Oh sama steam. Masih apa teh? Masih apa itu? Ini Royco, oh, biar nggak terlalu apa sih dingin gitu, biar ada rasanya lah.
nyobain pakai telur bebek. Telur bebek? Iya, biar lebih ini. Gede. Harganya mungkin, Mas? Mahal ya? Mm-hmm. Jadi Indomie sama telur aja ya? Iya. Dua bahan aja? Iya, dua bahan. Berapa lama teh ngerebus? Paling berapa menit bisa matang. Tapi emang tiap bikin dicampur gitu ya mie-nya ya? Iya, dicampur. Biar lebih praktis gitu ya? Kalau cuma bikin dua tempatnya kayak gini, kalau yang bikinnya banyak lain lagi gitu. Oh, wajahnya lain lagi. Kalau ada pesanan, sampai berapa porsi kemarin, Pak? Kemarin berapa ya? Jumat yang paling banyak tuh, es sama mie itu pasti Jumat doang sih. Jumat doang? Iya, Jumat berkah. Banyak pesanan. Sampai berapa kemarin? Nyampe 30 mah, mie sama apa namanya itu, es. Mie sama es ya? Mm-mm. Es jeruk, kan lemon, es tehnya juga. Oh, ini udah matang ya? Udah setengah matang. Kalau terlalu matang gak enak. Mantap ya. Paling banyak sehari nyampe berapa porsi deh? Bisa dua dus. Dua dus ini? Iya, dua dus ini. Kalau sepi satu, kalau sepi. Jadi kalau dimakan iya. Jadi berapa? Mie aja apa yeah. Sama es. Kalau yeah. Mie aja, kalau satu dus kan udah ketahuan 40. Per porsinya 10.000. 400. Iya. Kalau dua dus? Kalau dua dus jadi 8 kan? Sampai 800. Kadang-kadang bisa lebih. Berapa deh? Ya pokoknya kalau Sabtu Minggu kayak begini ya, hari-hari libur, sampai 1.500.000 lah sehari. Alhamdulillah ya. Bisa buat tambahan ya, ya? Iya, ya daripada nganggur. Cuma nungguin setim doang kan. Kalau setim kan nggak tentu juga. Jadi ini harganya per porsi berapa teh? Cuman 10.000. 10.000. Iya. Murah banget ya. Dari jam berapa buka teh? Dari jam 9 pagi nyampe jam 9 malam. Tiap hari ya? Tiap hari. Di mana ini lokasinya? Villa 2 Cikarang. Villa 2 Cikarang. Cikarang Selatan ya? Iya. Masih timun terakhir ya? Terakhir. Ini sebenarnya sih buat siasan doang. Nih, cakep. Ya kalau mau dimakan ya nggak apa-apa. Nggak berarti nggak usah dimakan dong. Kan biasa. Kadang-kadang kan banyak orang yang nggak suka juga, Mas. Pakai sumpit, garpu. Bebas. Sumpit aja dong. Oke, ini udah matang ya. Cakep ya, berasa di restoran ya. Ih, keren. Berarti ini kayak restoran tapi harga kaki lima ya. Harga kaki lima, rasa bintang lima. Rasa bintang lima, bintang tujuh. Ya, untuk harapan kedepannya semoga sukses, sehat. Intinya anak-anak juga sehat, gitu kita suami. Amin. Terus? Ada rencana lagi menambah menu lagi apa atau jenis? Insya Allah mie? Mungkin jauh, kalau ya. Bulan depan tahu ya gimana nanti aja, tapi udah ada rencana sih buat tambah topping. Tambah ya. Sukses selalu ya, ya. Banyak teman-teman yang mampir nih kalau lokasinya di Villa 2 dari arah MM ya masuk ya? Iya masuknya kalau dari Cipes mau arah MM, kalau dari MM mau masuk Cipes. Indomie pedas doer. Indomie pedas doer ya, yang jualnya Teh siapa? Teh Amelia. Teh Amel, oke. Sukses selalu ya, Teh. Yuk.